Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Nangewer Kecamatan Darang dan Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat pemilihan kepala desa ini diharapkan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan yaitu sukses aman tertib dan lancar serta tanpa ekses. Hal itu disampaikan Sekretaris Panitia Pilkades Desa Nangewer Iwan kepada Berita 7 Jumat tanggal 12 Maret tahun 2021. Semua KPPS yang telah terjaring untuk melaksanakan pantarlih di wilayah ini. Dan untuk selanjutnya mungkin kita juga akan bekerja ekstra karena pilkades kali ini pilkades yang sangat berbeda dari pilkades yang kemarin karena ya dalam situasi pandemi juga. Terus kita dituntut seadil-adilnya sejujur-jujurnya karena memang pilkades ini lebih berisiko dari pemilihan-pemilihan yang lain karena kita ruang lingkupnya dalam satu desa jadi ada kecenderungan memihak salah satu calon yang lain dan itu kami melakukan sebagai panitia itu harus memang benar-benar jujur, adil dan tidak memihak manapun dan kami juga jadi kami tambah waktu sampai tanggal 12 hari ini dan alhamdulillah dari tadi sudah ada yang daftar datang di sini calon-calon KPPS. Kalau untuk himbauan kepada masyarakat mungkin sih yang pertama jaga kondusivitas walaupun mereka memang dalam satu ruang lingkup tetanggaan tapi jaga pilihan itu wajar-wajar saja. Cuman kami harapkan mereka jaga kondusivitas dan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Juga nanti kami juga berharap datang waktunya tanggal 25 nanti pas hari H-nya diharapkan masyarakat itu datang ke KPPS dengan lebih baik dan kalau memang mereka ingin menyelesaikan juga pemilihan ini tolong datang ke KPPS dan ikut memilih juga dan kalau untuk misalkan ada pilihan-pilihan walaupun beda pilihan itu hal yang biasa tidak perlu diambil keributan atau apa. Mulai pendaftaran calon itu sih dibukanya nanti bulan April tahapan itu. Tapi kalau untuk warga yang ingin mendaftar kami sangat terbuka bebas siapa saja warga desa yang ingin mendaftar sebagai calon. Kami harapkan datang dan daftar silakan kami akan itu nanti dikirimkan di warga bahkan memasang pamflet juga siapa saja yang mau mendaftar untuk warga desa Nangewer dan kami juga akan meminta berkas-berkas yang diperlukan nanti dokumen-dokumennya akan kami jaring juga akan kami minta juga ke calon-calon yang mau mendaftarkan diri dan kami tidak ada pungutan apapun untuk pendaftaran calon ini. Tidak ada manipulasi atau apapun, ini bebas siapa saja yang mau mendaftarkan sebagai calon kepala desa Nangewer, kami sangat terbuka dan kami diharapkan antusias pendaftar juga. Pilih di DPT terakhir kemarin di Pilpres itu kalau nggak salah 4.562 jiwa. Iwan menjelaskan terhitung mulai bulan Maret sampai Agustus panitia sudah melaksanakan tahapan. Di antaranya adalah pembentukan TPS-TPS, penerimaan calon dan penjaringan serta mempersiapkan jadwalem kampanye serta persiapan. Panitia mengharapkan kepada warga yang akan mencalonkan untuk datang ke sekretariat panitia dan kepada warga menginformasikan bahwa pelaksanaan Pilkades akan digelar tanggal 25 Agustus tahun 2021. Dari Desa Pasir Angin Kecamatan Darang dan Kabupaten Purwakarta Ato dan Yayat Wawor kontributor Berita 7 melaporkan kontributor.